Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illahi ta'ala wa rahmatihi wa taufiqihi wa hidayatihi limaqasidana ala hadhihi niyah wa bi syafa'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa durriyatihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin summa ila abaina wa ummahatina syai'ulillahi lahumul fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatik. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an kasiran mubarakan bi barakati majlis ta'lim hadha wa shifa'an min kulli da'. Allahumma baghna lailatal qadar. Allahumma ballighna lailatal qadar. Allahumma ballighna lailatal qadar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang saya muliakan para datuk, tuan-tuan imam, tuan-tuan muazzin, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudara, as-sa'imin, as-sa'imat, rahimakumullah. Tanpa terasa hari ini adalah hari yang ke-20 dalam bulan Ramadan tahun 1439 Hijriah ini. Bermakna peluang kita masih ada 10 hari lagi untuk kita bersama-sama dengan bulan yang penuh dengan rahmah, maghfirah, dan itkum minan nar. Kita tidak tahu adakah Ramadan ini Ramadan yang terakhir ataupun tidak bagi kita. Pada tahun ini saya sudah kehilangan kawan saya 5 orang. Pada Ramadan tahun yang lalu kami masih boleh berkomunikasi. Kami masih boleh sembang-sembang, saling bertukar fikiran. Tetapi ternyata pada Ramadan ini 5 orang kawan itu, 2 orang umurnya lebih muda dari saya, telah dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, kita tidak tahu adakah masih ada peluang untuk Ramadan yang akan datang. Oleh karena itu, marilah 10 hari akhir daripada Ramadan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saya membaca melalui media sosial dan dibagi tahu bahwa selama 10 malam, bermula malam hari ini, malam nanti di Masjid Bandaraya ini akan ada Qiyamul Lail, bermulakan pukul 2:30 pagi dan ditutup dengan sahur bersama-sama dan sholat jemaah subuh. Mudah-mudahan kita masih boleh meluangkan masa untuk bersama-sama Qiyamul Lail dan melaksanakan amalan-amalan yang lain. As-sha'imin as-sha'imat rahimakumullah. Tugas yang diberikan kepada saya
adalah menyampaikan tajuk amalan-amalan paling afdol dilaksanakan dalam bulan Ramadan. Saya coba sampaikan beberapa perkara. Sebetulnya lebih daripada ini, yang pertama menyegerakan berbuka puasa, yang kedua mengakhirkan makan sahur, yang ketiga berdoa memohon rahmat dan maghfirah, yang keempat bertadarus dan menghatamkan Al-Quran, yang kelima menyebarkan kebaikan dengan lisan, gerak tubuh dan harta. Kalau kita dulu menyebarkan kebaikan dengan lisan, sekarang perlu ditambah juga menyebarkan kebaikan dengan ujung jari tangan, yaitu melalui media sosial. Yang dimaksud dengan menyebarkan kebaikan dengan harta, di depan masjid, 4 orang amil telah bersedia untuk menerima zakat fitrah kita. Ada sesuatu yang perlu saya ingatkan kepada diri saya dan as-so'imi nas-so'imat rahimakumullah. Membayar zakat fitrah didasarkan kepada madhab Syafi'i adalah dengan in natura, dengan benda yang kita makan. Kalau kita makan beras, makan nasi, kita zakat fitrah dengan nasi. Tetapi dengan berbagai pertimbangan, maka di Malaysia ini dilakukan taghlid. Yang pertama, dengan alasan sekiranya kita melakukan zakat fitrah itu dengan in natura akan menyusahkan. Bayangkan, di depan masjid itu 4 orang, masing-masing orang datang 100 orang bawa beras. Ujungnya nanti perlu ada lori di depan untuk mengangkut beras itu ke pusat zakat atau ke Muiz. Maka atas dasar itulah kerajaan menetapkan boleh diganti dengan uang. Tidak ada masalah. Alasan yang ketiga, yaitu penerima zakat fitrah mungkin lebih selesa dengan menerima daripada menerima beras. Mungkin dia dapat zakat dari 10 orang, semuanya beras, dia tidak boleh memanfaatkan untuk yang lain, maka dibenarkan ya dengan diganti dengan uang supaya lebih mudah. Ini tidak ada masalah dan sudah berlaku bertahun-tahun. Tetapi ada yang bagi saya terlepas pandang. Bagi saya, mengapa? Ketika kita menyampaikan zakat fitrah itu, kita menyebutkan ini uang pengganti atau harga beras sebagai zakat fitrah saya, keluarga, dan yang lain-lain. Minta maaf. Saya dulu pernah diberitahu oleh guru saya, ketika kamu mengeluarkan zakat fitrah, hendaklah sesuai dengan beras yang engkau makan. Mohon maaf, kerajaan menetapkan 7 ringgit. Disebutkan di situ, ini adalah beras yang dimakan oleh mayoriti orang Islam yang bermastautin di Sabah. Kalau ada mayoriti, ada yang minoriti, bukan harga itu. Satu contoh, kalau kita zakat fitrah 7 ringgit, kita kira 2,5, satu gantang Baghdad, 2,5 kilo. 2,5 kilo. Kalau 2,5 kilo 7 ringgit, bermakna beras itu harganya 1 kilo 2 ringgit 80 sen. Sedangkan saya makan beras yang harganya 5 ringgit. Bermakna kalau saya bakar zakat 7 ringgit, diri saya masih ada kekurangan. Sah, sah, tapi kurang afdol.
Jadi bayarnya berapa Ustaz? Kita kiralah. Kita kira. 1 kilo 5 ringgit beras yang kita makan, 2,5 kilo 12 ringgit setengah. Kalau kita bayar 7 ringgit, kita masih kurang 5 ringgit setengah. Jadi macam mana Ustaz? Bayar 2 kali lah. Oh, kalau 2 kali, lebih lah Ustaz. Sebab itu voucher 7 ringgit. Sayang Mbak Ustaz kalau lebih. Astagfirullahaladzim. Lebihnya berapa Tuan? 12 ringgit kalau kita bayar 14 ringgit. Lebih 1 ringgit setengah. Masya Allah. Sayangkah duit 1,5 ringgit itu? Ini yang lepas kita pandang daripada diri kita. Guru saya mengajarkan zakat fitrah kaitannya adalah dengan rezeki pada tahun ini. Karena tujuan zakat fitrah adalah agar tidak ada orang Islam pada hari raya dan malamnya kebuluran. Jadi guru saya mengajarkan, Harun, kalau kau mestinya bayar zakat fitrah 12 ringgit setengah, kau bayar hanya 7 ringgit, maka sepertinya kau mau berdoa, ya Allah, tahun ini aku kau bagi rezeki 12 ringgit setengah, tahun depan bagi 7 ringgit saja. Itu guru saya mengajarkan begitu. Masya Allah. Mari kita coba teliti dan bertanya kepada diri kita sendiri, termasuk diri saya sendiri. Adakah pembayaran zakat itu sesuai sudah dengan beras yang kita makan? Andai kata berlebih, tidak ada susahnya, tidak ada ruginya, karena duit inilah yang akan bersama-sama dengan kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah ditanya waktu sekolah dulu oleh guru saya, Harun, kalau kau punya 2 ringgit, punya duit 10 ringgit, kamu sedekahkan 2 ringgit, duit kamu tinggal berapa? Takut saya kalau tidak jawab dengan betul, nilai matematika saya hancur nanti. 8 ringgit, Pak Ustadz. Guru saya tersenyum, betul Harun, 8 ringgit, itu matematik dunia. Matematik akhirat, 2 ringgit itulah yang akan bersama dengan kamu di akhirat nanti. Dari mulai lubang kubur sampai menghadap Allah. Yang 8 ringgit, kalau kamu mati, dia pindah kepada orang lain. Walaupun itu ahli waris. Allahu Akbar. Begitukah matematik dunia dengan matematik akhirat. Maka saya mengingatkan kepada diri saya, sudah patutkah kalau saya bayar zakat 7 ringgit. Mari kita tanya sendiri-sendiri, tapi tolong jangan tanya kepada rumput yang bergoyang, karena dia tidak boleh jawab. Saya teruskan. Yang keenam, memberi makan berbuka puasa kepada orang lain. Yang 7, qiyamul lail termasuk sholat terawih. 8, beristighfar, bertaubat dan mohon ampun. 9, iktikaf. 10, menghidupkan 10 malam akhir Ramadan untuk mendapatkan Lailatul Qadar, dan yang ke-11 umrah. Mohon maaf saya tidak akan membahas semuanya, karena mungkin kalau saya bahas sampai asar nanti. Kalau tuan-tuan dan puan-puan sanggup, saya yang tidak sanggup, sebab saya tidak boleh mengantuk. Saya hanya akan membuat 3 benda saja. Yang pertama, menyegerakan berbuka puasa. Ini pun satu benda yang perlu kita kaji semula. Saya baru jumpa seorang yang bertanya kepada saya. Saya ini sholat 20 tahun sudah Ustaz. Tetapi saya membuat satu kesilapan Ustaz. Kesilapan apa? Ketika saya bangun dari sujud, saya baca Sami Allah, bukan Sami Allah. Apa maksud Tuhan? Saya salah baca Ustaz. Mestinya Sami Allahu liman hamidah. Saya baca bukan pakai ain, tapi pakai hamzah. Sami Allahu liman hamidah. Lainkah artinya Ustaz? Kalau yang saya paham, Sami Allah pakai ain, Allah maha mendengar,
apa yang kami puji. Tapi kalau pakai hamzah, setahu saya sama'a itu langit. Jadi pujian kita ke langit lah itu Tuhan. Alamak, bagaimana ini Ustaz? Allahu Akbar, saya tidak boleh jawab. Ini benda kecil, tapi terkadang kita lepas pandang. Termasuk berbuka puasa. Baik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitrah. Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Menyegerakan itu macam mana Ustaz? Belum maghrib kita mulai dulu kah? Itu namanya bukan menyegerakan, tapi mencuri start. Ada orang ketika masuk waktu maghrib, dia senyum. Bang, tidak buka puasa. Aku masih tahan. Selesai sholat maghrib, bang, tidak buka puasa. Aku masih tahan. Pas itu sampai isya, aku masih tahan. Dia baru berbuka puasa lepas sahur. Itu bukan dapat pahala, tapi dapat bala. Rasulullah mengatakan segera berbuka puasa. Masalahnya jangan salah paham, berbuka puasa itu bukan makan semua yang tersedia di atas meja dikasih habis, bukan. Berbuka puasa itu maknanya membatalkan puasa. Bagaimana Rasulullah membatalkan puasa? Rasulullah membatalkan puasa yang pertama, begitu masuk waktu maghrib, Rasulullah baca bismillah, ambil kurma rutab, makan. Batal itu puasanya. Rutab tidak ada, tamar. Rutab itu kurma yang muda. Tamar adalah kurma yang tua, kalau tidak ada pakai air. Mohon maaf. Begitu masuk waktu maghrib, Rasulullah baca bismillah. Terus ambil kurma, batal. Itu bermakna menyegerakan berbuka puasa. Allah Ustaz, pendua begini saja Ustaz pincang. Bukan begitu. Kita ini mau menggapai rahmat dan keberkatan daripada Allah. Oleh karena itu, hal-hal yang sekecil-kecilnya pun kita coba untuk memperbaiki. Mohon maaf, saya menyampaikan ini bukan berarti saya lebih dari hadirin semua, tidak. Saya mungkin membaca lebih dulu, mungkin saya melaksanakan lebih dulu. Sama saja, kalau saya bercakap begini itu tujuan saya adalah untuk diri saya sendiri dahulu. Ustaz, nah itu doa itu bagaimana? Nah, oke. Cara yang sebetulnya begini. Waktu berbuka puasa, ataupun waktu orang berbuka puasa, doanya dimakbul oleh Allah. Contoh, maghrib 6.28 misalnya. Maka, dalam masa-masa sebelum kita berbuka puasa itu, ada peluang kita untuk berdoa. Tapi selalunya kita disibukkan dengan menyediakan juada. Ada lagi yang maghrib masih di bazar Ramadan. Saya pernah kena overtake kancil di Tanjung Aru sana. Sot, tiba-tiba dia overtake saya, mengejut di depan saya. Untung saya boleh break, kalau tidak kena saya. Keluar dari kancil 8 orang. 4 orang anak-anak, 4 orang bapak-bapak. Semua keluar berhenti menuju ke bazar Ramadan. Astagfirullahaladzim, saya tunggu apa yang dia dapatkan. 15 menit kemudian, 8 orang ini balik dengan tangan kanan ada tas plastik, tangan kiri ada tas plastik. 8 kali 2 tas plastik yang penuh dengan makanan. Masya Allah, ini mau dijual balik kah atau dimakan? Sebelum kita berbuka puasa, itu peluang kita berdoa. Mohon maaf, di bawah ini saya bagikan doa-doa yang kita boleh baca nanti sebelum berbuka puasa.
Ini doa ini kita boleh pilih doa mana saja. Susah bah Ustaz Arabnya, Melayunya. Ini doa bukan berasal daripada hadis, tapi ini adalah dibuat oleh para ulama yang menolong kita untuk merangkaikan kata-kata dalam sebuah doa. Jadi bagusnya sebelum ya 30 menit kah ya 1 jam kah sebelum masa berbuka puasa berdoa memohon apa hajatnya. Kita masih dalam keadaan berpuasa, susah dengan Arabnya, Melayunya. Begitu masuk waktu maghrib, baca bismillah, ambil kurma ataupun air, minum. Maknanya kita sudah batal puasa. Baru baca doa. Jangan salah paham. Kalau waktu maghrib masuk, kita baru baca doa Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftortu wa bika amantu dhahabat dhoma'u wa btalatil uruku wa sabatal ajru, insyaallah sudah kita kehilangan first moment menyegerakan berbuka puasa. Ini yang kadang kita tidak paham. Begitu masuk waktu maghrib, ya, oke. Baca bismillah, ambil minuman ataupun kurma, makan. Lepas itu baru baca doa. Doa itu saya kepilkan di sini. Minta maaf, kita buka muka surah 3. Dua doa ini didasarkan kepada hadis. Tetapi doa yang di atas lebih kuat daripada doa yang di bawah. Tapi seringnya kita baca doa yang di bawah. Karena kita tidak ingin mempelajari doa yang di atas ini hadisnya sahih, tapi yang di bawah ini hadisnya kurang sahih. Tetapi untuk fadhailul a'mal dibenarkan. Baik, kita coba perhatikan bunyi doa itu. Bismillahirrahmanirrahim, zahabat dhoma'u wabtallatil uruku wasabbatal ajru insyaallah. Zahabat dhoma'u, rasa haus telah hilang. Wabtallatil uruku, urat-urat kerongkong telah basah. Wasabbatal ajru, dan pahala telah ditetapkan insyaallah. Maknanya ini doa dibaca setelah kita berbuka, bukan sebelumnya. Allahumma laka sumtu, ya Allah keranamu aku berpuasa. Wa ala rizkika aftortu, dan keranamu aku berbuka, dengan rezekimu aku berbuka. Ini yang kita perlu perbaiki. Nah, lepas itu kalau mau sambung makan yang lain silakan. Mau kasih habis itu satu meja silakan saja. Tadi di depan ramai ada orang kasih tahniah kepada seseorang. Tahniah Tuhan, kenapa? Tuhan sudah kurus sekali. Astagfirullahaladzim. Puasa 20 hari kurus betul. Saya macam tidak kurus-kurus. Ini yang kita benda ini. Keutamaan orang berbuka puasa itu adalah dengan kurma. Kalau tidak ada kurma, dengan yang manis. Tapi mohon maaf, bukan yang manis yang dibakar api. Yang manis yang tidak terkena api, misalnya madu ataupun sesuatu yang tidak kena bakar api, itu sunnahnya begitu. Ya, jadi mulai petang nanti 25 menit sebelum pukul 6 baca doa. Apa hajatnya? Pas itu begitu masuk waktu maghrib, baca bismillah, makan kurma ataupun minum, kemudian barulah baca dua doa ini, kemudian silakan teruskan dengan makan makanan yang lain. Ini kalau kita mau ikut aturan yang betul. Sayang, waktu itu adalah waktu yang hebat. Baik, setelah itu boleh kita baca doa lagi, kemudian barulah sholat maghrib. Atau ada yang buka puasa, dibatalkan puasanya,
baca doa, terus sholat maghrib, baru lepas itu makan, silakan. Tapi yang penting momen ini tadi, ya. Begitu masuk waktu maghrib, baca bismillah, batalkan puasa. Nah, di sini saya kepilkan juga, ya, orang yang makan tidak baca bismillah itu sepertinya akan tidak ada manfaat. Oleh karena itu, bagi yang terlupa, misalnya sudah makan, alamak, aku belum baca bismillah ini. Kadang-kadang ada. Maka di sini pada muka surah 2 Rasulullah mengingatkan idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi taala, apabila makan seseorang maka sebutlah nama Allah, fa innasiya, sekiranya dia lupa, ayadhkur ismallahi taala, sebutlah nama Allah dalam bunyi bismillahi awwalihi ya wa akhirihi rohu ya, bismillahi awalahu wa akhirahu. Itu kalau kita sudah makan dapat 3 suap di batu, astagfirullahaladzim, belum baca bismillah, nah, bacalah ini ya, bismillahi awalahu wa akhirahu. Kita coba dengan cara begitu, kita akan mendapatkan manfaat momentum yang penting pada saat berbuka puasa ya. Kemudian berikutnya, mengakhirkan masa sahur. Nah, aneh betul ini Ustaz. Ini Ustaz yang Ustaz cakap ini makan saja. Memang. Mengapa Rasulullah mengajarkan mengawalkan berbuka, mengakhirkan sahur? Tujuannya adalah agar kita berpuasa tidak terlalu lama. Maka tidak dibenarkan puasa yang macam tadi itu. Waktu masuk waktu maghrib, aku masih tahan. Aku masih tahan. Itu bukan dibenarkan. Begitu masuk waktu maghrib, batalkan puasa. Dan coba mengakhirkan waktu sahur. Di sini saya tuliskan beberapa ayat Quran dan hadis yang berkenaan dengan mengakhirkan makan sahur. Makan sahur ini, mohon maaf, bukan sekedar kita hanya makan makanan untuk agar puasa kita esok harinya tidak terlalu menderita ataupun tidak terlalu lapar, tetapi masa sahur itulah masa yang sangat-sangat sensitif untuk kita. Rasulullah mengajarkan tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Makan sahurlah kalian, karena dalam makan sahur terdapat keberkahan, walaupun dengan minum secekuk air putih. Dan kita coba hadis muttafaqun alaih, ini grade hadisnya tinggi, disebutkan yang zilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kullalailah ila sama'id dunya hina yabqa sulusul laili akhar yaqulu may yad'uni fastajib lahu may yas'alni fa'u'tiyahu may yastaghfiruni fa'aghfirolahu. Allah tabaraka ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam akhir. Kemudian Allah berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan, siapa yang meminta kepadaku maka akan aku beri, siapa yang meminta ampunan kepadaku maka akan aku ampuni. Imam Nawawi berkata, pada waktu itu adalah waktu tersebarnya rahmat, banyak permintaan yang diberi dan dikabulkan, dan juga nikmat semakin sempurna kala itu. Syarah Muslim. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menjelaskan hadis di atas dengan berkata, doa dan istighfar di waktu sahur adalah diijabah ataupun dimakbulkan. Dan ayat Al-Quran menyebutkan di dalam surat Al-Imran ayat 17, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang meminta ampun di waktu sahur. Bagaimana cara mengakhirkan sahur? Mungkin kita biasa sahur pukul
3 lebih atau pukul 4. Dan untuk makluman, yang ada perkara imsak itu hanya di kawasan Asia, terutama di Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura. Tempat yang lain tidak ada itu imsak itu. Imsak hanya dibagi dengan selawat. Di kampung saya sana, radio-radio swasta ini 10 menit sebelum subuh membuat satu kira balik, kira berundur. Para pendengar, 10 menit lagi subuh. Maka yang belum sahur, segera sahur. Ah, yang di mulut cepat-cepat dikasih habis. Ah, pasang lagu-lagu nasyid. 3 menit lagi subuh. Nah, itu. Ah, cepat-cepat yang mau belum makan. Ah. 1 menit ya kira, 5:60, 5:09, 5:08, 5:07, 5 terus begitu supaya orang boleh betul-betul terhenti ketika waktu subuh. Nah, ini kebiasaan saya. Saya sahur memang pukul 4. Tetapi saya sedia 1 gelas air. Kalau sekarang subuh 4:38, 4:36 saya minum air itu namanya mengakhirkan sahur. Ada pahalanya. Sekali lagi, sahur bukan mesti makan nasi segala macam. Sehingga 2 menit sebelum subuh saya mengakhirkan waktu sahur. Barokahnya dapat. Mengawalkan segera berbuka puasa, mengakhirkan sahur itu termasuk sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan keberkatan dan rahmatnya ada. Kenapa kita tidak boleh buat? Itulah, maka hari ini saya sengaja membincangkan masalah berbuka dengan sahur. Sebab saya menengok sebagian masih asal-asalan saja. Kita melakukan ibadah, ada aturannya. Dan kita mesti memperbaiki dari semasa ke semasa solat kita. Ada orang tanya saya, Ustaz, kenapa kita baca doa di antara 2 sujud mesti pelan-pelan, Ustaz? Apa yang kamu maksud? Saya dengar ceramah, kalau boleh baca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani, pelan-pelan, Ustaz. Oh. Kamu tahu itu apa maknanya? Tahu, Ustaz. Rabbi firli ampuni aku, warhamni kasihi aku. Jadi kalau orang minta ampun, minta rezeki, minta dikasihi, bolehkah kita bunyi kalang kabut? Coba kalau kau minta uang kepada bapak, apa kau cakap? Pak, uangnya lah, Pak. Saya, Pak, tidak ada uang ini sudah, Pak. Tolonglah. Tapi kalau kau cakap, Pak, saya minta uangnya, Pak. Sekarang saya tidak punya uang, Pak. Ini sekarang, Pak, saya minta uangnya, Pak. Bapaknya akan cakap, kamu cakap apa? Pak, saya minta uangnya, Pak. Ini saya tidak punya uang nih, Pak. Bapaknya bingung kan? Mesti, Pak, saya minta uangnya lah, Pak. Kan begitu. Kenapa kita baca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani? Apa yang kau baca ini? Coba kalau tarawih, bacakah itu? Alhamdulillah di sini. Di sini baca betul-betul. Memang habisnya pukul 9:30, pukul 10. Bolehkah kita begitu? Nah, ini kadang-kadang kita tidak faham. Rabbi firli ampuni aku ya Allah, warhamni kasihi aku ya Allah, wajburni cukupkan keperluanku ya Allah, warfa'ni angkatlah derajatku ya Allah, warzukni berikanlah aku rezeki ya Allah, ya wahdini tunjuki aku ya Allah, wa'afini sehatkan aku, wa'fu'ani. Kita kan minta itu, tapi kita Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Pak, saya minta uangnya, Pak, nanti kan uangnya. Bapaknya cakap, kau minta apa? Kau cakap apa? Aku tidak paham. Oleh karena itu, marilah dari semasa ke semasa kita mencoba memperbaiki. Baiklah, sebagai bagian daripada akhir, saya kepilkan beberapa doa yang tidak mungkin saya bacakan satu-satu. Tetapi saya coba bacakan yang pertama. Kita boleh pilih doa mengena. Tidak mesti berurut,
tidak mesti beratur, tapi ini doa khas dibaca pada bulan Ramadan. Baik, contohnya yang pertama. Allahumma ja'al siyami fihi siyamas sha'imin. Ya Allah, jadikanlah puasaku adalah puasa orang-orang yang benar-benar berpuasa. Wa qiyami fihi qiyamal qa'imin. Dan jadikanlah sembahyangku, ibadahku, qiyamku adalah qiyam orang-orang yang betul-betul salat. Wa nabbihni fihi an naumatil afilin. Dan bangunkan aku di dalam malam itu dari tidurnya orang-orang yang lalai. Wahabli jurmi fihi ya ilahal alamin. Bebaskan aku dari dosa-dosaku wahai Tuhan semesta alam. Wa'fu anni ya afian anil mujrimin. Maafkan aku wahai yang memberi ampunan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Ini doa yang dibuat oleh para alim ulama yang untuk membantu kita dengan menyusun perkataan-perkataan yang ada. Dan doa ini cukup banyak dan tidak mungkin saya bacakan satu-satu. Tetapi di dalam doa ini ada juga doa yang berkaitan dengan masa waktu sahur. Dan waktu sahur itulah kita baca doa ini, sehingga dengan demikian sahur itu ada manfaatnya. Ada juga di dalamnya doa yang mohon kepada kita, Allahumma rzuqni fihi fadla lailatil qadr wa sabbir umuri fihi minal usri ilal yusr, dan seterusnya. Mudah-mudahan doa ini ada manfaatnya untuk kita semua. Kita boleh pilih mana yang kita suka sesuai dengan waktu. Kalau mau baca semuanya silahkan saja, kerana ini doa yang disusun oleh para alim ulama untuk membantu kita merangkai perkataan di dalam berdoa. Demikianlah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya, keluarga saya, dan kita semuanya. Yang benar semuanya daripada Allah, yang kurang benar adalah karena kekurangan ilmu daripada saya. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam. Fahayyina rabbana bis salam. Fahayyina rabbana bis salam. Allahumma ya Allah, Engkaulah pemilik segala keselamatan. Dari Engkau asalnya dan kembali kepada Engkau jualah keselamatan. Allahumma ya Allah, selamatkanlah jasad dan roh kami. Selamatkanlah ya Allah keimanan dan agama kami. Selamatkanlah ya Allah keluarga kami. Selamatkanlah ya Allah harta kami. Selamatkanlah ya Allah jawatan kami. Selamatkanlah ya Allah ibadah bulan Ramadan ini, agar Engkau terima ibadah kami ini. Allahumma taqabbalhu minna wa a'idhu alaina aqwaman ba'da aqwam wa sinina ba'da sinin, mujtami'ina ghaira mutafarriqin, radina ghaira sakhitin, maghfuran lana ghaira mudhlibin, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, janganlah Engkau jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang terakhir bagi kami ya Allah. Berikanlah kami peluang untuk menghabiskan Ramadan ini dengan amalan-amalan yang kami mampu melakukannya. Dan sampaikanlah ya Allah amalan kami, ibadah kami pada Ramadan-Ramadan yang akan datang, sehingga kami termasuk hamba-hambamu yang bertakwa. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.